Yeay, akhirnya kita sampai juga di Hedon. Yes, dari kemarin tuh kita mau kesini, tapi masih full banget soalnya ini kan baru buka gitu. Nah, akhirnya kita kesini juga deh di saat nggak promo. Ada si itu. Yuk, langsung kita masuk aja yuk. Nah, sebelum masuk ini nih aturannya, jadi ada ketentuannya ya. Nah, yuk kita masuk. Assalamualaikum. Nah, tampilannya tuh hampir mirip-mirip sih sama tempat barbekyuan sebelah. Nah, dagingnya tuh kayak gini. Jadi dia bukan di plate gitu. Nah, suknya tuh banyak macamnya. Nah, ini juga. Langsung kita duduk di tempat dulu. Ya, kita ambil tempat pojokan nih. Oh, ini kita disediain 2 kompor. Nah, sebelum makan kita tuh dikasih lihat ketentuan makannya. Jadi jangan coba-coba melanggar aturannya. Di sini sekedar informasi, ketat banget loh. Ya, pesat kibo. Ya. Yeah. Pada pusing nih. Padahal sebenarnya semua kita bisa makan kok. Nah, di sini juga ada harganya ya. Itu belum sama BPN loh. Bumbunya juga berbagai macam loh. Ada 6. Terus ini tambahannya juga ada kentang-kentangan. Nah, ini isian sukinya tuh banyak banget. Jadi kalian tinggal milih mau yang mana. Jadi dia ada kayak 2 tempat gitu. Kalau ini pilihan dagingnya. Jadi di sini tuh kelebihannya ada cumi, terus ada ayam, terus ada ikan. Jadi pilihannya banyak. Nyam 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 nyam. Waduh. Ini ya makan sambil gibah. Boleh lah. Ya Bu, ya Bu, ya. Ya, ya. Makan Bu. Iya, iya. Aduh, jadi kayak lomba makan aja nih. Enak-enak, bener enak. Bumbunya sih beda ya sama yang seperti biasa. Bumbunya juga beda. Pokoknya masing-masing tempat barbecue itu memang bumbunya beda. Kalau ini ciri khasnya sih aku lihat bumbunya rata-rata kental gitu. Nah, terus aku tuh juga paling suka sama cuminya ini. Yuk kita tanya-tanya gimana tanggapannya nih makan di sini. Kalau bapak-bapak yang soto ini mah apa aja, tetap biasa aja, nggak tahu yang mana yang enak. Apa? Bagaimana tanggapannya makan di Hedon? Mantul ya, bumbunya kok enak sekali. Wah. Yang dimakan daging apa itu beda? Apa namanya ini wangi? Bagaimana tanggapannya cuminya? Enak sih. Manis. Apa yang manis Bu? Ada apa aja? Ya apa nyampung? Habis segini lah. Pokoknya di sini tuh enak banget untuk ngumpul bareng keluarga atau teman-teman. Yuk datang ke sini. Ditunggu ya. Di sini tuh juga suasananya enak banget untuk ngumpul. Dan semua hidangan-hidangan yang ada, jangan khawatir untuk habis, pasti akan direfill selalu. Nah, pencuci mulutnya itu ada semangka, bahkan ada telur rebusnya loh. Jadi kalian gak usah khawatir akan kehabisan. Pokoknya enak deh, kalian harus coba di sini. Abis makan jangan lupa bayar ya. Nah, ini cecenya baik banget loh, ramah banget sama semua pelanggannya. Bentar. Waduh, kayaknya ada masalah nih. Waduh, gimana nih? Aduh, gara-gara apa sih? Yeah.
Ternyata cecenya ngejelasin kalau ternyata kita nyisain makanan yang kalau dijumlah itu takarannya sampai untuk didenda. Jadi harus dihabisin deh, rasain nih gara-garanya. Saya sudah bilang dari tadi toh. Nah, jadi sebagai ganjarannya, makanan sisa tadi harus dihabisin. Soalnya kalau nggak dihabisin, bakal kena denda. Jadi di sini tuh ketat banget, guys. Nah, bayangin aja, semangkuk kecil gitu doang harus dihabisin. Soalnya satu mangkuk itu bisa berharga senilai 30 ribuan kalau nggak dihabisin. Lihat deh. Itu doang yang mau dihabisin. Jadi sayang kan kalau didenda cuma gara-gara itu. Nih, masih ada di waktu. Nih, gua ambil 2, 2, saya 1. Di luar lebih muntah. Hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Nyerah, pokoknya nyerah, udah ini full banget dah ini perut, nggak bisa mbak, nggak bisa. Sudah nih mbak, apa muntah sih? Ngawur lagi, pokoknya pelajaran makan semampunya aja ya kalau di sini. Bahaya soalnya, bisa kena denda kalau nggak bisa habisin. Tiap kali. Guys, didenda sih, tidak dikasih habis Suki, nah banyak dulu ambilin. Banyak dulu Suki diambil. Bukan banyak dulu Suki, anu apa? Sosis. Bagaimana tidak habis? Dari rumah pisang goreng 2, ubi 1, bawang 2, ngapain datang di sini didenda. Tadi terjadi didenda sih, karena dimakan di pasaman. Saya kasih 2. Kakak kedua, makan berapa? Saya 1. Jadi tadi berapa Dedi? Saya 1. Tadi, sudah nih, mau muntah. Kalau mau muntah ya? Muntah mau di situ. Sudah, muntah. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Ditunggu komennya juga ya. Bye-bye.